kayak ngajak banget sih karena excited banget udah ngefans dari SMP terus akhirnya kayak bisa dapat kesempatan buat nonton sekarang tuh kayak gak boleh disia-siakan banget gak sih karena kayak nggak tahu lagi apa nih ya, sih ya sini. Soalnya kalau aku dari TK dari sebelum TK deh kayaknya. Kan ini jamnya jam-jam kerja. Grup musik asal Irlandia Westlife akhirnya tiba di Indonesia pada Rabu 8 Februari malam hari. Berdasarkan pantauan dari tribunnewsdepok.com, Westlife tiba di tanah air melalui Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada sekitar pukul 22.35 waktu Indonesia bagian Barat. Westlife datang dengan personilnya yang lengkap, yakni Sean Phelan, Nicky, Mark, dan Kian Egan. Mereka langsung disambut oleh puluhan penggemar setibanya di Indonesia. Sambil membawa ransel masing-masing, personel boyband legendaris itu terlihat meladeni para fans yang meminta foto bersama mereka. Bahkan Sean pun sempat terlihat menyapa awak media yang juga turut menunggu kedatangannya di Bandara Soekarno-Hatta. Ya. Udah. Media bang. Ya, udah dulu, tahan dulu. Yang ketiga. Jalan, ada lagi berapa? Mobilnya berapa sih? Dua. Ini kurang ini. Udah. Ini bertiga. Ini satu lagi? Di depan. Ngajak banget sih karena excited banget udah ngefans dari SMP terus akhirnya kayak bisa dapat kesempatan buat nonton sekarang tuh kayak gak boleh disia-siakan banget gak sih karena kayak gak tahu lagi apa nih ya, sih ya sini. Soalnya kalau aku dari TK dari sebelum TK deh kayaknya. Kan ini jamnya jam-jam kerja itu gimana ya emang aku cuti aku juga sengaja sengaja memang ngeluangkan waktu hari ini iya kita kan udah ngetrek pesawat dia kira-kira naik apa naik Emirates kita ntar kita sampai bandara jam 10 yaudah kita tadi habis maghrib kita dulu sih tadi ini di bandara dari jam berapa berarti dari maghrib tadi dari sore. Apa yang dilakukan tadi ketemu dari pas ketemu tadi, tadi ya. Kan kita kayak manggil-manggil gitu ya terus kayak, emang baik banget sih iya baik banget, kayak dia welcome mau foto sama kita terus tadi juga, ya walaupun security-nya agak ketat sih ya tapi masih bisa calon-calon ya, masih bisa ngasih hadiah juga tadi ke mereka sama, ngasih apa? Hadiah apa tadi? Oh, tadi kita ngasih boneka sama kayak kartu ucapan diterima langsung? Tadi ya, Niki yang terima, aku kasih ke Niki ini kan udah WSL udah beberapa kali, sini udah selalu nonton atau gimana? Kalau aku udah pertama kali kalau aku udah kedua artinya ya, besok pergi nonton iya berarti bakal 2 hari dong atau gimana cutinya? Besok nontonnya yang hari Sabtu oke, hari Sabtu lagi? Aku juga Sabtu sih itu di mana? Sabtu yang di Madia ya, GBK GBK ya? Iya. Kalau lagu yang diinget apa sih yang paling memorable banget? Semuanya ya, karena kalau lagu mereka tuh kayak khas banget gitu gak sih? Kayak kalau denger lagu dia pasti tahu oh ini lagu WC ngeliat antusias tadi juga dari mereka welcome seperti apa iya, tuh? Iya, mereka welcome. Emang humble banget. Dan tadi dia juga, mereka juga, malah mereka ngevideoin kita ya. Siapa kita yang ngevideoin? Nicky tadi ya. Tadi sempat ikut foto? Apa? Dapat foto? Ikut tapi gak tau. Kalau aku dari SMP, okay. Aku dari sebelum TK. Jadi aku dari 2000 2000 sih kayak pasti. Karena mama dulu sering dengar, terus aku nonton juga. Yang terbayarkan hari ini apa nih? Deket banget sama mereka. Kayak, kalau nanti nonton konser belum tentu. Nah, terus yang mana lagi? Dapat setengah dong muka ya? Iya, ini si Mark. Saya agak susah sih. Okay. Tapi mereka emang wangi banget. Benar kan? Kian agak pakai topi berarti tadi Kian, Nicky, sama Mark ya? Sama Shane. Sama Shane.